jangan setiap hari kuping kita, telinga kita ini ya hanya mendengar halu politik, tukang politik. Ini membuat hati kita terlalu panas. Ya, ini akan selalu membuat kita geram. Mungkin antum di rumah marah-marah, istri dimarah-marahin, anak mungkin dipukul. Kenapa? Harga dolar naik. Apa hubungannya istri antum dengan harga dolar? Apapun kondisi kita, ya mau bensin naik 30.000 satu liter, masih bisa cukup makan satu hari makan? Kata Rasulullah, seakan-akan dunia itu berada di bawah kakimu. Tenang gak kita dengarnya? Tenang. Tapi kalau kita dengar dari orang politik, wah ini negara kan begini, negara kan begini, negara kan begini, mati kita semuanya. Iya, sehingga sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh seorang ulama salaf. Tidak ada urusan saya naik harga barang, ini naik, itu naik. Yang penting saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.